Hai guys, welcome back on my channel. Saya Yuni. Seperti yang kalian lihat, ini saya udah makeup-an ya. Udah pakai complexion, udah pakai lipstick, udah pakai bronzer, blush, alis, juga mascara. Cuman saya ini belum pakai eyeshadow. Karena tadinya saya pikir saya cuman begini aja keluar ya. Cuman sekarang saya berubah pikiran, jadi saya mau pakai riasan mata. Dan karena cuaca lagi cerah, saya udah kepikiran untuk pakai warna-warna yang warm. Jadi ini saya udah pakai blush sama lipstick yang agak peachy-peachy gitu ya. Terus untuk eyeshadow-nya, kebetulan saya punya yang Urban Decay Naked Petite Hit, jadi warna-warnanya mirip-mirip, apalagi ada satu warna yang agak peachy gitu, ini yang warna tengah, yang Wild Thing. Jadi saya mau pakai primer dulu, seperti biasa saya pakai yang punya Milani ya, yang eyeshadow primer lightweight invisible finish. Wah, ini saya ngambilnya agak kebanyakan. Ini dia nggak kalah dengan primer Urban Decay. Terus harganya juga relatif murah. Saya pakai nggak ya di bawah? Dikit aja deh. Kadang-kadang saya memang begini makeup-an gitu, simple. Kadang-kadang pakai eyeliner aja setelah pakai mascara. Habis itu siangnya berubah pikiran langsung tambah pakai eyeshadow. Cuman ya dulu-dulu sih jarang sekali ya pakai eyeshadow. Oke. Untuk warna pertama saya mau pakai yang warna Hot Spell. Ini warna ketiga ya. Untuk seluruh kelopak mata, habis itu saya mau pakai yang whitening tadi, yang agak peachy-peachy. Di bagian luar. Jadi memang palet Petite Hit ini dikeluarkan untuk musim panas ya. Jadi sesuai temanya, flame gitu. Hot. Ini enak banget teksturnya. Di blend. Udah, saya pakai blending brush dulu ya, biar lebih rapihan dikit. Saya kalau pakai eyeshadow, memang karena saya gak begitu mahir dandan, jadi dimaklumin kalau saya pakai eyeshadownya gak begitu rapih. Nah, terus sekarang bagian luar. Bagian luar saya mau pakai yang apa ya, haze kali ya.
Terus di blending lagi biar lebih soft. Udah oke okay nggak sih? Nah, saya mau bikin sedikit cut crease. Saya mau pakai concealer dari The Same. This mungkin The Same or The Same. Gini aja. Saya mau pakai apa ya ininya ya? Brushnya nggak ada yang lebih kecil. Pada Brui. Itu anak-anak saya punya dua anak kan. Yang satu udah beranjak remaja. Yang satunya masih SD. So, saya sudah tua. Okay. Nah, untuk warna di bawah, di dalam kelopak matanya, saya mau pakai warna yang lebih muda, vibrant. Jadi warnanya sama dengan warna concealernya. Okay. Dan untuk mempertegas cut crease, saya pakai apa ya? Bentuk seperti ini ya. Warna yang stripe mungkin yang lebih gelap. Cocok gak sih? No. Ya, pokoknya ini ngasal aja. Pakainya sedikit demi sedikit. Oke deh, udah gini aja. Dibaurin. Saya lupa untuk yang bagian bawah. Kayaknya nih, saya mau tambahin lagi sih warna yang peachy-peachy. Kayaknya kurang peachy. Terus untuk warna bawah, pakai nggak ya warna bawah? Pakai deh, peachy juga kali ya. Udah keringetan. Di sini lagi musim panas, sudah mulai terasa. Cuman sepanas-panasnya di Perancis yang selalu saya alami paling banter itu 30 derajat, 31.
Bisa kali ya sampai 33, cuman itu jarang banget. Pokoknya sekitar 30-an, 30 derajat itu paling panas. Ya sudah keringetan. Oke. Tinggal pakai eyeliner. Eyeliner saya mau pakai. Oh iya, ada beauty hack dari saya. Itu pakai eyeliner. Ini dari spatula dari krem ya, saya lupa krem apa. Ini saya mau pakai yang McQueen eyeliner warna coklat tua. Bikin wing linernya dulu. Ini kepanjangan. Ah, gak apa-apa. Oke. Tinggal garisnya. Ini warnanya buat saya bagus, nggak begitu apa ya, pekat banget, jadi cocok buat kalau yang takut berantakan, jadi pakai ini dulu. Baru kalau garisnya udah bagus, ditimpa pakai warna yang lebih pekat atau warna hitam. Okay. Habis itu saya nggak tahu mau pakai dipertegas lagi nggak bawah mata atau begini aja. Pakai warna gold deh. Well, begini aja. Ini udah mengkilat apa riasannya karena saya lagi keringetan. Begini aja, saya udah jadi riasannya. Saya pakai eyeshadownya dari palette Urban Decay yang Naked Petite Heat. As you can see, warnanya warm ya. I hope you like it. Ini cocok buat sehari-hari, apalagi musim panas seperti ini. Dan juga nggak, apa ya, buat saya nggak berlebihan warnanya. Okay guys, thanks a lot. See you later on my next video. Bye.